Oke, teman-teman. So, ya, di video kita kali ini kita akan main AUT. Ya udah lama banget gua enggak main AUT. Karena emang baru aja ada update, teman-teman ya. Ini kenapa gak ada suaranya anjir? Oke. Oke, kok enggak ada suaranya, Nani? Gua DC imagine. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke game-nya, kita bahas dari sini dulu. Ini apa nih? Hah? Ada emot batu nih. Ini apa emot batu nih, buat apa? Kenapa ada emot batu di sini anjir? Wah, ini pembuat AUT apakah pemain mobile anjir? Apakah suka pakai emot batu seperti ini? Ya udahlah. Oh ya, sebelum kita masuk game-nya dulu, kita lihat update-nya dulu kali, teman-teman ya. Lihat dari Discord-nya dulu kali ya. Soalnya update-nya lumayan banyak, Pak. Yang pertama tadi waktu kita udah dalam in game yang udah jelas banget kelihatan itu mapnya ya, mapnya udah baru dan itu parah, Pak, bagus. Cuman nge-lag banget ya, nge-lag banget. Gue saran kalian kalau misalkan kalian main di HP langsung di lowin aja semua ya. Gue bakal lowin sih nanti pas udah masuk in game sih ya. Karena gue udah coba tadi dan nge-lag. Itu tanpa rekaman loh. Kalau rekaman pasti lebih nge-lag lagi sih. Oke, kita ke Discord-nya dulu sebentar. Oke, this is it. Update-nya teman-teman ya. Update-nya lumayan banyak banget kalau kalian scroll aja nih. Scroll, nggak scroll deh, di sini di bawah sini nih. Nah, ini nih update-nya nih. Ini nih update-nya nih ya, banyak banget nih guys. Ini banyak banget update-nya tuh ya. Kalian bisa lihat ada background musik baru, ada aura baru for better performance. Oke. New user interface ya, yang udah sangat kelihatan jelas banget. Ntar gua kasih lihat ya. Sekarang user interface-nya rapi, bagus banget teman-teman. Gue suka banget ya. Lalu ada new in-game store juga. New map udah jelas ya. New map ini yang bikin nge-lag banget nih, new map nih ya. Lalu ada shop item ya, baik, nambah baik karena emang mapnya gede banget, jadi kita emang harus pakai sepeda kemana-mana ya. Dan ini ada beberapa stand atau spek bilangnya ya, spek baru ya. Ini kan new spek tulisannya nih. Ada Yone, ada Yasuo. Ini Yasuo dari League of Legends ya, yang pedang-pedang ya. Oke. Dan ini ntar cara dapetinnya ada di bawah harusnya sih ya. Lalu ada new boss Umbra, new boss limited time, cuma satu minggu doang, Pak, ini. Ntar kita akan coba untuk nge-summon teman-teman ya si Hollow ini, oke? Kita coba untuk summon, oke? Supaya siapa tahu kita bisa ngelawan solo gitu kan. Lalu ada NPC baru Tux ya. Ada Umbra ya, beberapa NPC baru. Lalu ada item, ada sword, ada pumpkin. Ada ini Umbra, tapi gue nggak tahu dapet dari mana nih Umbra ya. Yang dikasih tahu si Yone sama Yasuo kalau nggak salah di bawah ya. Ini dari model baru tuh ya, Divorce, Killer Queen, Shadow Dio. Dan ada beberapa skin, Pak, ya, ada beberapa skin update, kalian bisa lihat nih ya. Ya gua enggak perlu baca satu-satu lah ya. Lalu ada ya ini nih, di mana ya? Di mana, bentar, gua coba cari tahu. Nah, ini. To get Yone and Yasuo talk to Umbra NPC. Ya, nih entar kita harus ngomong ke Umbra NPC. Dan ini untuk nge-summon boss kita butuh ini nih. Oh, buat nih Umbra nih. Cara nge-spawn Umbra nih ya. Curse of sama Tales of the Universe. Aduh, gua enggak punya, Pak, Tales of the Universe. Jadi kita ntar spawn Hollow aja lah ya. Lagian Hollow kan limited kan ya? Ya kan? Limited kan Hollow kan? Cuman Hollow kan yang limited ya. Yang ini ya, ini yang new boss dia enggak ada tulisan limited ya. Sedangkan kalau Hollow dia ada limited ya, Pak. Satu minggu doang tuh. Jadi sebisa mungkin farming terus nih. Gua atau tuh dapat apa ya? Apakah dapat skin kalau lawan Hollow atau apa gitu. Untuk summoning kita mesti ke desert. Oke, sip. Summoning ke desert ya. Apalagi? Dinner belum apa-apa udah dinner what? Sedih. Hollow reduce. Ya ampun, udah di nerf aja anjir. So ya, yeah. Oke, okay, itu aja untuk update-nya. Enggak, itu aja sih, banyak sih kalian bisa lihat ya. Kalian bisa ya masuk aja ke Discord-nya teman-teman ya. Kalian cari aja, oke. Okay? Oh, yaudah, let's go. Kita langsung masuk ke dalam game-nya. Oke, okay, ya kalian bisa lihat map-nya jadi segede apa, Pak? Kalian bisa lihat map-nya jadi sebesar apa ya? It's so big, guys. It's literally so big, kalian bisa lihat tuh. Gede banget gila map-nya, Pak. Sampai nge-lag gua bayangin. Masuknya aja itu berat, guys. Gak bohong. Masuknya aja berat. Gak bohong, anjir, bayangin. Ya, seperti biasa AUT emang selalu rusuh teman-teman ya. Dan ini kalian bisa lihat gue nge-lag banget, Pak. It's so lag, guys. Karena emang mapnya gede banget tuh. It's so lag, menurut gue ini nge-lag banget sih. Jadi I'm so sorry, kayaknya apa gue load dari sini aja ya. Kita lihat dari interface-nya dulu, Pak. Interface kan rapi banget. Gue suka banget inventory, kalian bisa lihat. Kalian ke bank bisa lihat apa aja nih. Kita punya kursor, ntar kita coba untuk spawn Hollow ya. Lalu ini skin inventory juga gue udah nge-spawn tadi. By the way, sekarang skin kalian bisa gacha. Gacha kalian tinggal ke shop aja nih. Ke shop, lalu kalian crabs ya. Nah, ini kalian bisa gacha. Tapi kalian harus pakai 500 US. US-nya apa sih gue gak tau dah.
Gua atau US apa US, ada US ada UC ya. Cara dapetin UC itu kalian mesti mesti dapetin pakai bobak kayaknya. Setahu gue yang UC-UC ini cuma bisa dari bobak doang. Nih. Yang UC-UC ini dari bobak doang nih. Tuh ya. Jadi I'm not sure, kayaknya sih emang cuma dari bobak doang sih kalau yang UC. Tapi kalian bisa beli pakai yang US ini. Dan US ini kalau enggak salah kalian ya, gue tahu nih kalau US kalian bisa dapat dari arena ya. US kalian bisa dapat dari arena, lalu kalian bisa dapetin dari daily quest yang ada di sini. Di sini sekarang udah ada daily quest, Pak. Aneh-aneh. Di sebelah ability storage ada daily quest NPC ya. Kalian ngomong aja ya. Langsung get my daily quest. Anjir, lagu-lagunya Pak Imagine tuh ya, 18 jam. Sebisa mungkin dapetin terus, Pak, karena lumayan kan buat ngegacha, anjir, ngegacha skin. Bentar, by the way, gue kecilin dulu ya. Ini gue ke setting dulu. Gue bikin low GFX dulu dah, karena emang mohon maaf nih. Mohon maaf ya, kita reduce particle dulu, lalu kita low GFX. Mau gak mau nih, nge-lag banget, anjir lah. Ini aja masih nge-lag loh. Gue low GFX aja masih nge-lag, guys. Bayangin, guys. Gue low GFX aja, itu masih nge-lag, Pak. Berarti emang harus dikecilin ya. Emang mapnya terlalu besar, gila. Nah, segini nih. Nah, udah mulai gak nge-lag ya. Oke. Anjir, bisa nge-lag sampai kayak begitu, imagine. Gitu, mapnya gede banget lagi, teman-teman. Mapnya gede banget. Sekarang udah ada bike, teman-teman ya. Bike, kita masih cari tempat beli bike di mana ya? Bentar, bentar. Woi, ada Mochan tuh. Nani. Ada Mochan. Oh, Mochan dipukulin, anjir. Di Mochan dipukulin. Di Mochan dipukulin. Mau ngapain kamu? Mau kemana kamu, ha? Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana kamu? Makan tuh donat, anjir. Mati kau, gua donat lo ya. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Aduh duh. Makan lo ya. Putus semua badan lo, ha? Putus lo ya, macam-macam lo ya sama kita ya, ha? Apa kalian? Makan nih donat. Polong tuh perut. Polong tuh perut. Bolong tuh perut, mati lo. Oke, teman-teman. Tadi gue sebenarnya udah beli sepeda sih. Cuman maksud sepedanya kok hilang ya? Apakah itu artinya kita emang harus beli sepeda setiap kali itu? Anjir sih Mochan bener-bener ya. Bentar, kita cari tempat buat beli sepeda. Soalnya ada shopnya sendiri, Pak. Di mana ya? Beli sepeda sebelah sini kayak ini nih. Nah, ini di sebelah sini kayak ini. Soalnya dia tempatnya agak jauh nih. Bener-bener Mochan. Kita ngomong di Discord deh, soalnya gue emang lagi di Discord sih, jadi kita ngomong aja kali ya. Beli sepeda di mana, Wan? Di sini. Mana, coba. Tadi gue udah beli, hilang, jir. Apakah sepeda emang harus beli terus ya? Iya, kayaknya. Oh, sepeda harus beli. Itu apa? Itu apa, lu pakai spek apa, anjir? Bagus amat tadi gitu aneh. Spek mana? Itu yang lu pakai. Yang ini. Stand apa itu? Reaper ya? Bukan. Cara ya? Cara. Oh iya, cara. Oh iya, bener nih di tempatnya nih di sini nih. Kalian beli sepeda nih teman-teman ya di sini ya. Mana nih gue, yes. Tapi enggak ada tulisan no item. Nah, kalau kalian giniin tuh baru dia ada sepeda. 5.000 harganya. Anjir, sekali beli 5.000, Pak. Duit gue berapa ya? Benar, kita lihat. Tahu, duitnya di mana yang lihat ya? Goblok. Enggak. Oh, ini skinnya bisa kayak gini, Pak. Tuh. Bisa ngatur-ngatur skinnya. Lu item itu kayak apa sih? Daily gitu. Iya, lu udah ambil daily belum, Mon? Ambil daily, Mon. Di mana? Sini. Buat dapetin bisa gacha di sini nih. Wih. Jadi dia ada ini ya, apa sih, setiap hari itu ada buat dapet currency gratis. Gigi. Aduh, mana ya? Nih. Kan daily quest. Sini daily quest. Anjir, sepeda miring, imagine. Ngedrift lah pakai sepeda, anjir. Ngedrift, anjir, imagine. Oke. Apa lagi yang baru ya? Ada ini, oh, NPC Umbra. Mana NPC Umbra? Sini nih. Di dekat. Nah, ini Umbra nih. Nih di sini kalian bisa ngedapetin Yone sama Yasuo ya. Gue udah ambil questnya. Kayaknya lu udah ambil questnya belum? Yasuo. Ya. Yasuo. Oh, iya. Kok enggak ada sih questnya hilang, anjir. Coba. Come back when you completed, ha? Questnya yang mana? Gue udah ambil katanya. Oh, ini Master of Sword. Oke. Okay. Kill tax 50, obtain you coin 30.000. Hei, yang bener aja 30.000, jir. Gue suruh dapetin you coin 30.000-an. How? Beli kah? Soalnya nggak bisa pakai apa-apa kan, yang Yu Coin tuh yang ini kan? Ini, Pak. Yang biru kan? Bukan. Yang kuning kan? Iya. Cari chest aja. Oh, cari chest bisa dapat itu Yu Coin? Bisa. Oh, gitu. Oh, oke. Okay. Gua kira cuma bisa beli pakai bobak doang, anjir. No. Kalau yang arena dapetinnya yang currency warna biru ya? Iya.
UIS ya. Oh iya benar kan, kalau yang arena 1v1 itu gitu dapatnya dari yang warna yang warna biru. Sih beda. Iya. Oh beda. Beda. Oh, gue kira UC itu use. Kalau UC itu buat kayak PvP ini. Oh, oke. Gue kira yang UP ini nih, UP nih. Berarti coba gue beli purchase pakai koin ini ya. Tuh UP tapi tulisannya 200 UC pas gue purchase 200 UP. Wah, gak jelas anjir. Berarti benar ya, yang UP cuma bisa pakai bobak ya? Iya nih, yang UP cuma bisa pakai bobak doang, teman-teman. Kalian bisa lihat nih ya. Dan emang kayaknya tadi dikasih lihat sih. Dikasih lihat di Discord-nya kayaknya sih emang yang UP itu cuma bisa dapat dari bobak doang. Oke. Yuk, sekarang molon bos kawan. Ayo jalan nih, gue lagi sama Jesse anjing nih. Lawan Hollow. Oh iya ada Phoenix. Apa nih anjir ada Phoenix? What the heck? Apaan tuh ada Phoenix anjir? Gue pakai King Crimson aja lah. Bentar, kita harus ke desert dan kita harus bawa Curse Orb ya untuk nge-spawn-nya. Bentar, di mana Pak Desert, Pak? Wah, gede banget anjir. Oke, ini map barunya ada Colosseum, teman-teman. Mapnya gede banget sih sekarang. Terus di sebelah sini kalau nggak salah ada desert. Nah, ini desert nih. Buat kita nge-spawn ya. Ini nge-spawn di sini nih. Harusnya kalau kalian fullin tuh kelihatannya jelas banget, Pak. Kelihatannya jelas banget ya, cuman karena gua nge-lag jadi segini aja kayak bisa deh. Nah, segini kayak bisa nih. Udah mulai enggak nge-lag ya. Tuh desert ya. Kita nge-spawn bossnya di situ tuh kayaknya tuh. Yang kayak ada altar-altar itu tuh. Entar kita coba ke situ deh. Ini ada Gyro. Lalu di sana pasti ada boss Dios ya harusnya ya. Ini beberapa NPC udah tempatnya baru, kalian masih putar-putar sendiri, teman-teman ya. Jadi NPC-nya udah benar-benar berubah gitu tempatnya. Dan sekarang meteor itu nge-spawn-nya bukan di gunung lagi karena udah enggak ada gunung kayaknya. Ya udah enggak ada gunung ya. Udah enggak ada gunung-gunung kayak dulu, ada batu-batu kayak gini doang. Aku suka gunung. Dan iya, aku juga suka gunung padahal. Aduh, sayang banget. Apaan? Ada yang melayang anjing. What? What is that? Ada yang melayang-layang anjir. What? Nani. Dih, ngebug anjir, ngebug sumpah ngebug tuh. Masih banyak yang ngebug, teman-teman ya. Banyak. Ya namanya map baru anjir. Ada yang melayang-layang. Kalau sekarang meteor di pantai ya? Yes. Itu tuk tuh. Ini tuk nih anjir nih. Ini NPC tuk nih. Buat PC yang Yasuo. Yosia. Kok ada di atas pohon anjing? Yosia. What the heck? Di atas pohon Yosia. Yasuo tolong ya. Oh, iya. Yosia dan Yasuo sangat jauh. Yasuo keren, oh, pakai iya. Pedang. Keren kan? Ini apa nih? Oh, lu kan di sini anjir. Tidak banyak bacot. Anjir. Sedih. Ini mah baru ada Goku. Sekarang Goku di sini nih. Goku di sini dan kalau enggak salah oh ini Gojo juga di sini. Gojo di sini. Lalu Goku di sini sekarang. Yap, Goku di sini sama Kuririn ya. Dan di sini nge-spawn him juga, NPC him, kalian tahu him kan? Him itu buat ngedapetin the world, oke. Okay? Jadi buat ngedapetin the world kalian butuh him. Ntar baru abis itu the world of Raven. Oke, okay, ada beberapa tempat yang enggak bisa. Oke, okay, ini tempat apa nih? Oke. Okay. Gua baru lihat nih. What is this? Ada NPC kan? Oh, ada Pak. Apa nih? Ebony, oke, okay, bisa apa nih? Coba ngomong. Ebony, wow. Ebony. Do you fart? You stupid. Dih, gak jelas anjir. Oh, wow. Oh, oke. Okay. Ini juga di sini pas sekarang Pak. Gaster di sini juga ya? Gaster. Ada shadow figure, Gaster di sini juga nih. Oke, okay, mapnya gede banget anjir, sumpah. Oke, okay, yuk kita coba spawn boss yuk. Oh, ini dia tuk nih. Oh, tuk ternyata di sini juga ada. Kita bantuin, tenang. Tenang kita bantuin, coy. Kita bantuin. Mati kau. Mati kamu. Putus tuh tangan. Pukul. Oh, jangan sampai gua kena, Pak. Oh my god, no. Jangan sampai gua kena. No. Oke. Okay. Kena lu. Mati lah, kok malah dia yang kena anjir. Malah dia yang kena. Sorry lol. Ini anak La Familia juga nih lol. Halo. Ayo, let's go on. Kita spawn. Oh itu tuk. Ternyata nge-spawn di sini tuk nih. Anjir. Di beat down gak tuh anjir? Gila, tuknya di beat down cuk. Pantai di mana ya? Pantai ya. Buat dapetin meteor sekarang ke pantai soalnya guys. Oh ini nih pantai di sini. Sebelah sana. Paling pojok sini kalau nggak salah, situ kan desert ya. Ya situ desert, berarti di sini pantainya. Kalian kalau mau dapetin meteor sekarang ke pantai, di pantai banyak banget dapat arrow tuh ya. Di sini nih. Jauh sih tempatnya, emang jauh banget tuh pantai itu. Banyak meteor, ada gini-ginian ya. Ada dummy juga, ada tempat buat PvP. Itu tuh meteor banyak banget kan tuh meteor.
pokoknya tempat spawn sekarang di sini lah. Itu udah ada kapal-kapal laut, gue nggak ngerti buat apa. Yuk, let's go. Sekarang kita ke deserts. Kita akan coba untuk spawn boss yang limited ya. Si Hollow. Hollow apa Hollow ya? Hollow. Ya itulah. What is this? Player kah? Oh, Dio. Ada Dio. Mau lawan Dio? Nggak usah lah, lawan Hollow aja ya. Nih Dio sekarang di sini nih, NPC apa nih? Oh, ini down. Pedang down. Oke, sip. No, ampun bang. Buset bang. Bang, gue gak ngapain bang. Buset dah, gue cuma naik sepeda doang anjir. Mau digebuk gue sama Dio. Nih ada NPC Dio juga. Gajul emang Dio. Jalan-jalan doang. Yuk, spawn. Lu dimana Wan? Bentar, gue lagi bikin thumbnail. Oke, okay, I'm gonna spawn Hollow. Kita coba lawan Hollow teman-teman ya. Se-OP apa dia. Dan ini boss limited ya, sekali lagi ya. Gue gak ngerti juga sih dia ngedrop apaan. Apakah ngedrop Reaper? Kalau ngedrop Reaper GG sih. What really ngedrop Reaper kah? Tahu makanya nih pengen kita coba. Bentar, gue ke bank dulu. Inventory bank, kita ambil dulu kurs op-nya ya. Oke. Okay. Gila sekarang. Coba. Sekarang bagus banget UI-nya ya. Gue suka banget sih. Let's go, kita taro. Iya sih. Tuh, di enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Oh, udah tuh Hollow tuh. Let's go, lawan Wan. Gan. Hollow Gan. Anjing. Gue enggak bisa keluarin King Crimson gue, Cok. Dan lawan, Cok. Aduh anjing. Amires. Anjing jaga sakit banget gila. Anjing sakit banget. Oke. Wah sumpah pak, gak bisa di King Crimson pak. Gak bisa di King Crimson pak. Donut. Donut. Wah anjir. Iya. Anjir mati pak, gila. OP banget Hollownya anjir. Ini cara lawannya. Lawan lagi. Di mana dia tempatnya tadi? Oh sini. Let's go, lawan lagi. Dapat apa ya kalau lawan gitu nih? Gila, OP banget anjir. Gak bisa di King Crimson, pak. Gak bisa di Time Iris aja. What the heck? Imagine. Silent kan? Cannot be Time Iris. Eh tunggu, di sini kayaknya ada jembatan lagi deh. What's up? Aha. Bisa di silence. Dia nge-spawn skeleton kecil gitu juga soalnya. Ngeselin banget. Oke, let's go. Kita akan melawan Hollow lagi. Lucu banget anjir naik sepeda gini. Iya gak bisa ditangkis anjir, OP kan? Gila anjir nih bos. Gue mesti pake epitap. Mampus lo kena epitap lo. Anjir. Donat. Mampus gue donat. Oh kuras eta. Anjir sakit banget cok. Gak bisa di blok anjir. Imagine mati. Gila OP banget anjir. Sumpah bosnya OP banget. Bosnya OP sekali ibu. Apa gue mesti pakai ini ya, the world ya. Time stop kali ya Wan ya. Coba time stop bisa gak? Bentar kita sekali lagi coba King Crimson deh. Kesol. Gue gak punya soul lagi anjir. Habisnya kita coba the world dulu guys. Kalau ini mati lagi, gue mati lagi sih pasti sih. Mau cuman pakai cara ya sekarat anjir. Ada Goku ya bener, gue punya Goku juga. Buset diapain tuh anjir. Crimson. Dia pasti gak bisa di King Crimson anjir. Aku sepeda. Bisa gitu anjir. Mau kemana anda? Kena lo. Putus kaki lo semua. Putus tuan. Let's go on. Gebukin tuan. Donat. Makan tuh donat anjir. Counter. Makan tuh counter gue. Oke. Yeah. Oh shit man. That's right man. Makan. Oh bisa man. Pakai King Crimson tuan. Bisa. Gue donat aja nih skeleton-skeletonnya anjir. Apaan sih? Minggir gak nih skeleton. Wah. Ngeselin. Skeletonnya ngeselin banget. Aduh anjing sakit cok. Logan help. Anjir gue sumati gila gokil. Gokil sih anjir. Apaan nih? Kok gelap gini anjir? Apaan tuh? Wait dimana dia pak? Where's the desert? Oh sebelah sana oke. Aduh gue pengen ganti tapi ntar dulu lah. Follow-nya udah mati soalnya. Langsung aja lah ya. Ntar kita spawn lagi. Tapi pakai curse orb anjir. Lu punya curse orb gak?
Di. Gue cuma punya satu anjir. Kan punya kayak kita mesti farming lagi. Soalnya tuh holo limited, enggak tahu dapat apa sih sebenarnya sih. Dapat ini kali ya? Apa koin-koin gitu kali? Iya, cobain aja. Mungkin. King of Crimson. Kita iya. Anjir sakit banget, cok. Imagine sakit banget. Octanet Neo. Udah mati. Shepper. Udah mati. Dapet. Hah? Kalau Shepper gua skin. Gua dapat pumpkin. Pumpkin apa nih? Dapat pumpkin. Dapat holo. Ah, holo Shepper apaan tuh? Stand? Enggak tahu. Skin. Pumpkin buat apa? Oh, skin, really? Yes. Wah. OP banget dapat skin anjir. Lihat dong, kayak gimana? Skin inventory. Anjir, warna oranye, cok. Wah, skin buat apa itu? Buat Planet Shepper. Mana coba pakai, lu punya kan? Enggak tahu, ini masih gua Planet Shepper. Nih, gua punya nih, gua pinjemin deh. Pengen lihat dapat kayak gimana, guys. Anjir, bisa dapat skin berarti ya? Coba. Bisa dapat skin, tadi gua dapat item juga. Where are you? Come. Di mana? Oh, itu dia. Wanjir. Anjir, keren banget khusus Halloween tuh ya? Iya. Anjir, keren, cuk. Funky. Keren sih. Oke, berarti benar ya, kita mesti ngelawan Hollow terus, Pak, untuk mendapetin gituan, Pak. Kayaknya bisa dapat banyak skin deh, enggak cuma itu doang ya. Oke. Ya itu ya teman-teman untuk video kita kali ini ya, tentang update dari AOT yang lumayan banyak dan GG Gaming gitu kan, ada 2 stand baru. Dan itu gue belum dapetin, nanti gue akan coba dapetin teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.